sudah hak ni tak mau maklum. Maklum, tak mau. Duk elok dah lepas-lepas subuh tu dia punya pahala puasa tu gemuk mula elok. Memang lepas lohok, lepas azak, tinggal ke besar ni. Dah habis bazar Ramadan. Baik tengok Allah aduk menegak bazar Ramadan tu saya nak merayu lah. Jagalah aurat. Ni Allah, sampai kita tak tahu dia pakai ke telanjang. Allah, hati yang Pak Long syok sangat. Hari-hari dia boleh syok ke lady. Baby ni dia kata kita ni orang bukan korang bang weh. Mau seminggu sekali sudah hampir sejuk perut-perut. Hari-hari saya nak lagi. Beli. Beli lagi. Esok beli lagi. Bini dia kata dah abang. Hak duduk dalam ti air tu. 4 hari dah tak buka lagi getah. Jangan duduk beli lah. Dia kata kat bini dia aku tak beli tetap beli. Makan tak makan belakang cerita. Cek-cek dia duduk pergi beli saya nak lagi. Tu janda tu pakai seluar ketan tu. Oh. Ni dia baju ketat. Ni dia baju ketat. Tak ada nak menegar, duduk main TikTok lah depan tu. Jahanam. Tidak malam. Saya nak nasihat sikit boleh tak tuan-tuan? Saya duduk tengok dalam social media ni, saya duduk tengok. Bukan semua lah, bukan semua. Satu dua orang ya, tapi mencemarkan imej wanita-wanita yang bergelar ibu tunggal ataupun dalam bahasa lain janda. Janda ni bagus tuan-tuan. Batu Malaysia dia ada nama janda baik. Bagus. Janda mana tak baik-baik belaka. Kadang-kadang tuan-tuan. Tapi kerana seorang dua ni dalam social media. Saya minta maaf cakap lah. Bila dia main ni dia buat lagu tu. Kerana seorang dua ni rosak susu sebelanga maklum ni. Kerana seorang dua ni lah pandangan orang lelaki kepada janda ni serong. Kerana seorang dua ni hak bagus ni belambak. Hak jaga syariat. Dia tahu dia status suami dia meninggal. Dia pun tak mau duduk kelangkah buat nak nikah. Dia duduk tumpu dia kata mau menikah pun tak mau lah ustaz. Oi tua-tua. Kak ni pun dah 40 lebih dah ustaz. Nak boleh umur 30 lebih pun kata dah. Nak nikah pun 50 lebih Allah ustaz. Macam bewak lah. Duduk galah ke tengah belakang. Tak mau kerana buat ibadat. Cantik. Tudung labuh. Tapi kerana seorang dua ni. Boh TikTok duduk menari. Ni saya sebut orang dah yang marah saya, marah pi nak buat lagu mana, malu nak tegur. Betul tak? Jaga status janda tu. Sebab tu bila sebut janda orang pandang serong, sedangkan janda-janda baik ni banyak. Oh tak nak niaga, nak neri. Umur 48 pungkuk, tak ada dah nak neri apa. Kesian kat palung-palung ni. Sehari 4 kali melihat dia. Kelah-kelah. Allahu Akbar. Nawaitu raf'an hadithi akbar. Kelah pula masuk pula lah. Kesian. Ni nak masuk Ramadan. Tinggal perangai-perangai lagu ni tinggal. Ni kita nak lawan nafsu. Tak mau ikut kehendak nafsu bulan Ramadan ni. Makan. Ala kadar sudahlah. Ramadan ni tuan-tuan, dia kena makan sikit-sikit, bukan sikit-sikit makan. Hak ni masalah kita, sikit-sikit makan. Atuk sampai tak nampak meja. Kayu meja sampai tak nampak dia punya atuk makanan. Tak keharu. Ikut nafsu ke? Lawan nafsu tu. Nabi buka puasa buah kurma. Kita pun buah kurma. Mula. Buah kurma mula. Habis buah kurma, kambing masak kurma. Betul tak? Petak larat nak makan, kap, kap, kap. Mereka pula mengaji ustaz kata buka puasa sunat awal. Amir, metod bila tak dambang, dia duduk pegang cucuk lah. Orang buka puasa buah kurma, dia buka puasa buah Melaka. Duduk lambung. Bini dia kata, bang, sabak. Sabak pasal bang, entah ustaz kata buka puasa awal tu afdal. Tok bila baru duduk pegang mic, duduk tok. Dia kata pasang. Duk tau ni. Tok bila. Ah. Ruk tu. Tata tok bila baru duk teh mic. Percubaan pembesar suara. Percubaan pembesar. Jahanam pun tu. Tak ada dah. Allah melakasum tu. Tak ada dah yang dia baca. Allah melepak tu. Wafumbat tu. Wafundiah tu. Wafkenyang tu. Tu nak terawih lagu mana? Ada pengalaman sekali saya ni.
di belah tu. Selama tu, selama Perak saya pergi ceramah. Ceramah Nuzul Quran. Teringat abang tu saya nak tergelar. Dia mai mayang saya standard lah Pak Su bentar masjid ni saya mai awal saya nak makan mi dulu. Masjid lain pedarah pengerusi tak ada kat muka tu ustaz tak sampai. Saya sampai lewat mayang tarawih duk sah belakang lah tepi saya tu ada satu brother tu. Mayang tarawih rakaat ke-8. Lepas tu nak ceramah. Tengah duk sujud tu dia bangsin. Dia duk belah saya. Piang. Piang. Piang yang tu imam tu pun dia duk doa apa nama sangat tu. Aura duk main belah kita. Mujak zaman tu COVID tak ada. Mangkit-mangkit duk tahayat atas tempat sujud tu. Cendui selunggu. Dia bersin cendui keluar ke lubang hidung tu. Saya tak ada khusyuk dah duk tengok cendui tu. Saya kata kedarah tunggu orang tua ni. Habis-habis panggil salam dia tarik cendui buah dalam bukit baju Melayu. Tak maaf tak air terkeluar dia kata. Saya kata nak buat macam mana benda tak dapat dikawal. Kedarah ambil cendui keluar ke lubang hidung. Kejadian ni saya tak mahu berulang di baganyok ni. Lawan nafsu. Allah Ta'ala dia buat. Nak buat Nabi Adam. Sebelum tu dia cipta dua benda ni. Saya nak cerita ni betul nak habis lah. Okay, 9 lah. Pak Su kata jangan lebih dah 9.40. Sebab game baganyok dia tidur pukul 10. Game baganyok pasal nabat tu game baganyok ni anak ramai-ramai. Tengok ni. Tengok ni. Ramai. Ketika mana Allah Ta'ala ciptakan akal dan nafsu. Disebut dalam kitab Zubdah. Mula-mula Allah Ta'ala cipta akal. Panggil akal man. Allah Ta'ala tanya akal. Hei akal. Man anta wa man ana. Hang siapa? Aku siapa? Anta Rabbi wa ana abdi. Kamu Tuhan aku. Dan aku ni adalah hamba kamu. Allah Ta'ala kata kat malaikat, bawa akal. Selesai. Lulus ujian. Pergi. Batu wakmeh yang kata nafsu. Hak ni korang ajar. Wa man ana. Hang siapa aku siapa. Nafsu jawab ana ana wa anta anta. Aku aku hang hang. Tak korang ajar. Allah suruh malaikat pergi rejam dalam neraka. Ada dalam satu pandangan ulama kata 100 tahun. Ada satu pandangan ulama kata 1000 tahun. Yang aduk kelain lah 100 ke 1000 jenis kejam. Angkat metak tanya pula hang siapa aku siapa. Dia jawab benda yang sama. Hang hang aku aku. Kejam pula kali kedua. Angkat jenis bangsa batak ni rebuh tak empuk. Tanya pula hang siapa aku siapa. Dia jawab benda yang sama. Hang hang aku aku. Bila kejam pula kali ketiga angkat baru dia mengaku. Anta Rabbi wa ana abdi. Oh Allah Ta'ala kata malaikat. Dua benda ni aku akan bekalkan kepada hamba-hamba aku di kalangan manusia. Di kalangan cucu-cucu-cucu-cicit Nabi Adam. Masalah akal ni tak ada masalah. Yang masalah nafsu ni. Sebab tu cara nak jaga nafsu, aku syariatkan berpuasa. Sebab tu kita ni kena puasa Pak Long oi, nak lawan nafsu. Saya tak mau kita masuk Ramadan jadi hamba nafsu. Tak mau, tak mau. Sebab tu jagalah saya nak pesan. Dan yang kedua persiapan yang kita nak kena siapkan maklum nak bertemu dengan Ramadan start daripada hari ini nak masuk Ramadan ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada Abu Zar sebelum masuk Ramadan masuklah dalam keadaan bersih, maafkan kesalahan-kesalahan orang yang melakukan kesilapan kepada kamu. Nabi pesan kepada Abu Zar. Maklum, tak maaf maklum, jangan tunggu raya. Kosong-kosong abang nak buat, maklum ingat lawan tak keruh. Minta maaf. Ini persiapan yang kita kena buat. InsyaAllah, saya akan sambung pada pusingan kedua. Nak rehat bagi abang Munif, sambung dengan satu lagu lagi. Boleh maklum? Boleh maklum, suara sedap maklum. Tu saya duk baca komen, tak sedap, dia kata, suara abang Munif sedap macam suara Ustaz Usam. Dia duk komen lebih sebuah tu. Kumpulan Hijjah ni tuan-tuan, mereka mula tubuh. Kumpulan ni saya masa tu darjah 2, darjah 3. Duk mengaji sekolah rendah. Suara tak lari. Tengok tu. Macam telan keset orang kata. Telan keset, subhanallah.
Saya orang tanya saya, ustaz duk ceramah deras tu ustaz. Tak tahulah abang Munif dia maintain suara, tak tahu jenak abang maintain suara. Tak minum air ais pada tu lah. Minum tak? Minum juga. No. Tak tahulah lagi tuan-tuan tanyalah dia maintain suara tu jenak. Saya orang tanya, ustaz ceramah deras ni. Macam mana ustaz maintain suara? Saya kata dua. Yang pertama tidur kena cukup. Tidur tak cukup, jaqah tak jadi macam tu. Yang kedua bayak bagi cukup. Clear suara tuan-tuan. Mau bayar tak cukup, dia duduk naik, dia kena nak turun suara tu. Hang bayar elok, kau perderai tu. Nak cantik lagi, cakok sebelum ceramah. Derai sampai tak turun. Itu tip saya jaga suara. Abang Munih jaga suara, saya tak tahu lah. Itu tip saya lah, maklum. Maklum gelap apa? Ha, mic kena elok macam malam ni, okey lah. Baru ni pergi ceramah, lepas tu dia tarik rangkung pendek kecil ni yang tu. Mic mereka beli tamana tu. Kulum kepala mikrofon baru suara nak keluar. Duk tok aku tak mau keluar. Kulum tiga kali keluar. Dia tarik empat rengkong ni yang besar tu. Ha, tu tip saya lah. Biar sedap suara maklum nak.